Grace sur tes mains. Assalamualaikum, halo guys, balik lagi dengan Abeng Channel. Oke, kali ini saya berada di daerah Jakarta Timur, tepatnya di jalan yang menuju ke arah ke jalan Basuki Rahlan Putih. Oke guys, di sini kita akan jalan-jalan melihat suasana terkini pemukiman Kampung Gembrong ya, yang beberapa tahun lalu sudah dibangun semasa kepemimpinan Bapak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta ya. Dan kita akan cek kondisi saat ini ya. Untuk Kampung Gembrong ini sudah mulai pudar ya untuk cat-catnya. Coba kita akan turun ya. Nah guys, kita sudah di bawah dan kita bisa lihat ya. Di sini untuk nama Kampung Gembrong ini huruf-hurufnya sudah mulai hilang ya, sudah rusak. Bahkan ini emang terlihat kumuh kembali ya, dan ini tidak ada sama sekali tidak ada perawatan, atau mungkin di sini masyarakatnya tidak bisa menjaga ya. Kalian bisa lihat untuk nama Kampung Gembrong ini untuk hurufnya sudah pada rusak, bahkan sudah pada hilang ya. Ya, kita akan masuk ya, coba kita akan lihat dalamnya, suasana di dalam Kampung Gembrong ini ya guys. Adek. Siapa? Pak, ini siapa? Ya. Isi ya. Oh ini mah udah beda ya Pak ya. Kalau Kampung Gembrong itu doang kan ya batasnya. Oh ini ya. Berarti ini masuk ke perkampungan biasa ya. Sama sebetulnya. Sama ya. Cuma batas kebakarannya kan sih. Iya daerah sih. Ini tangga tembus ke jalan Pak? Jalan. Oh enggak. Ini buntu ya. Ini kan nanti balik lagi ke kanan. Oh balik lagi ke kanan ya. Oke. Aja. Oh iya, muter-muter aja. Iya, bagusnya sih. Oke, iya. Oke, Pak, saya lihat di sini ya. Masih ada sumur tua, guys. Sumur timba ya. Misi ya,
Makasih bang. Misi bu. Bu ini musola ya bu. Fasilitas umum. Oh ini. Ini musola ya bu ya. Oh jadi masjid. Ini bawa masjidnya di atas ya. Belum peresmian ibu. Berarti ini baru dibangun ya ibu ya. Baru dibangun berarti ini ya. Baru jadi. Oke bu, makasih bu ya. Coba izin pak ya. Misi. Nah guys, ini tembus ke kali ya. Misi pak, mantep pak, sarapan pagi pak. Iya. Oke guys, mungkin segini dulu untuk update hari ini. Kita jalan-jalan pagi di kawasan atau di Kampung Gemrong sambil melihat suasana saat ini ya. Nah, jadi untuk Kampung Gemrong ini memang untuk sekarang sudah terlihat ya, sudah untuk cat-catnya ini sudah mulai pudar dan juga untuk label namanya yang di depan tadi juga hurufnya sudah pada hilang ya, jadi tidak ada perawatan. Oke, bagi kalian yang suka dengan videonya, silakan kalian like, share, dan tulis komennya di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.